wabarakatuh. Selamat siang para subscriber Kang Jo Production. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini kita kontennya review alat berat tower crane tipe 6522 yang mau dikirim ke Morowali. Oke guys, kita langsung kita mulai. Ini sedang pengangkatan chipnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan share. Tentunya jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, ini sudah diangkat. Nah, terus sudah mulai diturun itu chipnya cuman berapa ya? 15 meter yang itu. Nah, ini batu bales. Itu balesnya ada 7, itu cuman itu ada 6, yang kecil ini 1. Nah, ini teleskop. Teleskopnya masih berwujud peredelan ya lur, belum dirakit. Ntar kita rakit habis itu kalau sudah lengkap semuanya. Ini ada chip lagi 5 meter. Nah, ini batu belesnya lagi. Kita ambil lagi. Jadi mungkin belum pas. Ini ada root untuk checking, untuk penambahan set unit mau ditinggiin. Nah, ini chip 2 tempat jalur tapi dijadiin 1. Yang belakang ini buat tower, buat ini counter chip, yang depan sono buat chip. Jadi di tengah-tengah. Kalau yang ini cabinnya, cabinnya unit 6522. Kemungkin ya, tapi dia agak gede sedikit. Ini panel-panelnya ada 2, wear stand sama panel yang gede. Lanjut yang ini motor hoist. Motor hoistnya itu dia lebih kecil daripada tipe TC tipe-tipe yang lain, tapi mungkin kapasitasnya ya agak lumayan ya.